Oke, okay. Ya. Ya jadi Syekh Muhammad Yusuf ini adalah yang memimpin pasukan Hizbullah untuk membumi hanguskan batalion 10 lapangan Banteng. Awalnya. Ya. Ya, jadi beliau itu mengumpulkan semua pasukan Hizbullah, termasuk yang ada di Klender, yang dipimpin oleh Haji Darib, terus yang ada di Bekasi, yang dipimpin oleh Haji Nur Ali, dan yang lainnya, ya, itu setelah sukses membumi hanguskan batalion 10 lapangan Banteng, lalu beliau memimpin pasukan Hizbullah untuk membumi hanguskan keresidenan Depok. Makanya beliau itu ke Depok, padahal beliau itu adalah aslinya Cikini. Begitu. Nah, kenapa beliau itu disebut Pitung dari Depok? Karena memang Pitung itu adalah nama julukan. Pitung itu kan dari kalimat Pituang Pitulung. Nah, sebetulnya Pitung yang dipelemkan yang pemainnya adalah Diki Jukarnain. Nah, ya, Pitung itu punya istri Hajah Aisyah bin Haji Naifin itu sebetulnya di situ ada makamnya Hajah Aisyah bin Jian tuh Haji Naifin disembunyikan sama beliau. Itu begitu. Siap. Jadi di situ ada istri beliau tuh di belakangnya ya itu Hajah Aisyah bin Jian. Jian tuh Haji Naifin. Makanya boleh ditanya tetua-tetua dari Kemandoran, dari Kemanggisan yang tahu sebetulnya. Nah, ini karena memang beliau nggak mau lagi terjadi seperti dulunya ketika beliau tidak bisa ditangkap, tapi malah bapak ibunya yang ditangkap di sandra, beliau tidak mau seperti itu. Makanya nama-nama itu disembunyikan, disamarkan. Haji Naifin menjadi Jian gitu. Perjuangan. Beliau ini tiba di Depok pada tahun 1890. 1890 ya? Iya, 1890. 1890. Ya, sangat terlibat. Terlibat, sangat, siap. Sangat terlibat, kebanyakan Depok sangat terlibat. Artinya? Karena kan beliau ini, uniknya beliau ini, karena beliau sebetulnya juga lahirnya kan pada tahun 1857, ya. Pada 1857, itu begitu. Wafat tahun 1971, jadi usia beliau tuh 114 tahun. Karena memang beliau mengamalkan mengamalkan surat Yasin 1000 kali dalam waktu 40 hari. Semua murid-murid beliau yang diijazahkan surat Yasin untuk dibaca 1000 kali dalam waktu 40 hari itu memang berusia sesuai dengan jumlah surat yang ada di Al-Qur'an yaitu 114 surat, jadi menjadi 114 tahun. 114 tahun. Ya. Siap. Berarti wafatnya sama dengan ayat Yasin ya. Sebanyak surat yang ada di Al-Qur'an. 114. Dan beliau itu adalah keturunan Sunan Gunung Jati dan keturunan Prabu Siliwangi. Tapi lewat ibu beliau ya, lewat ibu. Jadi beliau punya ibu namanya Putri Kecil punya bapak, Pangeran Kuflu punya ibu, Putri Deknor punya bapak, Raden Saleh punya bapak, Pangeran Ahmad Jakarta, punya bapak, Tubagus Angke punya ibu, Ratu Wulung Ayu punya bapak, Raden Sarif Hidayatullah punya ibu, Putra Santang punya bapak Sri Baduga Maharaja Ha Haji Pakuan Pajajaran Prabu Jaya Diwata Sangki Pemenah Rasa Syekh Haji Wali Sakti Kudratullah Prabu Siliwangi, putra Sri Baduga Prabu Diwaniskala, putra Sri Baduga Maharaja Prabu Niskala Wastu Kencana, putra Sri Baduga Maharaja Prabu Lingga Buana. Jadi beliau kalau ke Sunan Gunung Jati itu generasi ke-9, kalau ke Prabu Siliwangi generasi ke-11. Berarti silsilahnya ya, silsilahnya di situ ya. Kalau untuk nasab keilmuan, beliau itu berguru kepada Syekh Muhyiddin Parungsapi Jasinga. Syekh Muhyiddin Parungsapi Jasinga ini berguru kepada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan itu berguru kepada Syekh Abdul Rauf Al-Baghdadi.
yang pindah ke Singkil menjadi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Syekh Abdul Rauf Al-Baghdadi atau Syekh Abdul Rauf Asingkili berguru kepada Syekh Abdul Jabbar Al-Baghdadi. Syekh Abdul Jabbar Al-Baghdadi berguru kepada Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi belajar kepada Syekh Sanusi Samarkandi Al-Jawi Gua Mujarob. Jadi berarti itu nasib keilmuan beliau kalau nasib keilmuan. Iya, itu begitu. Makanya bangkanya beliau ini banyak menurunkan keilmuan halimunan. Ya, halimunan itu bisa menghilang ya. Terus juga saifi angin ya, bisa terbang. Terus juga pancasona ya. Terus ilmu katek itu kalau orang dibaca tuh bisa langsung rapih lagi tiap tanpa bekas. Yang saat ini disebut rawa rontek, padahal rawa rontek itu ilmu katek, itu ilmu Islam, begitu, bukan ilmu hitam, tapi itu ilmu Islam, begitu. Nah, Pak Soekarno itu adalah murid langsungnya beliau. Jadi Pak Soekarno itu murid langsungnya beliau. Bisa dicek NKCK ke Ibu Megawati. Ibu Megawati itu sering diajak kalau Pak Soekarno ke rumahnya ke rumahnya Syekh Yusuf. Saya kan sering diundang sama Bu Mega. Makanya Bu Mega itu bilang, saya selalu sering dibawa sama bapak saya, Pak Insinyur Soekarno, ke rumahnya Syekh Yusuf yang di Depok. Begitu. Siap. Nah, beliau itu kalau ke Depok, Pak Soekarno itu mengajak Ibu Megawati masih kecil, itu yang menyumbirkan adalah Haji Matarib. Haji Matarib, orang Raden Saleh 9. Begitu. Baik. Begitu. Berarti Mas bisa cek lagi ke Ibu Megawati. Betul gak Ibu Megawati sering ke Depok semasa kecil sampai semasa besar sebelum jadi presiden ke makam Syekh Yusuf, ke waktu masih kecil ke rumah Syekh Yusuf menemui Syekh Yusuf diajak sama Pak Soekarno. Begitu. Mungkin beliau itu Pak Presiden Soekarno, terus pitung-pitung generasi di bawahnya, terus Haji Dahid, terus Haji Nur Ali, begitu. Siap. Banyak. Set, kalau rumahnya itu sendiri di mana, Set? Masih di daerah sini? Rumah beliau itu yang saat ini jadi BLK. Yang jadi BLK itu dulu rumah beliau. BLK. Itu begitu. Yang udah jadi BLK itu udah jadi BLK. Ya tapi kan rumahnya dulu pakai ini Mas, pakai pagar, bukannya rumahnya pakai pagar dulu. Begitu. Kan setelah beliau wafat, lalu tinggal istrinya beliau, kumpi saya, ya Haja Aisyah. Setelah itu ya karena rumahnya rumah dari bambu ya, kan dibikin rumah bambu dibikin kayak semacam kayak rumah panggung gitu ya dari bambu. Jangan nggak kuat ininya begitu. Jadi ya setelah sudah, kalau saya aja kan generasi keempat, saya kan cicitnya ya. Jadi saya Muhammad Yusuf itu punya anak tiga, ya anak yang pertama Haja Hafsah, anak yang kedua Haja Aminah, anak yang ketiga Haji Abdullah. Nah saya dari Haja Aminah punya anak Haji Lukman punya anak saya Fahruddin Soleh. Baik. Itu kan saya aja udah generasi keempat, jadi cicitnya udah ratusan ya. Iya. Dan ketika Syekh Muhammad Yusuf wafat tahun 1971, saya belum lahir. Lahirnya saya tahun 1975, 4 tahun setelah beliau wafat. Tapi dengan ilmu Allah kita bisa bertemu dengan beliau. Begitu. Dengan apa? Dengan ilmu halimunan. Kita bisa belajar sama beliau. Ya karena faktor usia sudah waktunya kan wa makana li nafsin anta muta illa bi idznillah kitaban muajjala. Enggak terlalu sakit apa aja, cuma biasa sakit biasa aja ya karena sudah 114 tahun itu begitu. Enggak. Iya, begitu. Baik. Ya waktu itu sih sakitnya waktu sebelum meninggal sih emang agak panas dingin gitu ya. Tapi itu sakit biasa ya karena 114 tahun begitu. Siap. Ya makanya alhamdulillah nama beliau itu jadi nama jalan, jadi nama masjid, jadi nama yayasan, jadi nama makom. Makom Syekh Muhammad Yusuf di areal Masjid Syekh Muhammad Yusuf. Ya kan, alamat
ala kayak Haji Muhammad Yusuf Raja tuh kan berkah kan? Bah, berkah. Jadi double name ada 4 nama. Apa saya juga pengen nanti cicit saya bikin nama saya jadi nama jalan, pasit nama yayasan. Ya kan nama makam begitu. Amin. Ya itulah kalau orang baik itu insyaallah namanya selalu dikenang. Siap.